damage lagi, tapi damage dia terlalu besar. Mungkin kalau ada highlight di masa depan ataupun selepas siaran ini berakhir, kita boleh menonton semula apa yang telah terjadi. Tapi sekarang ini, tanpa membuang masa, kita terus saja memulakan drafting untuk game kedua. Dewa United Esport menentang dengan Onyx Filipina Kajar. Terus saja menjadi band yang pertama melihat gangguan yang besar daripada KK.Dot. Mereka nak landslot sekali lagi. First pick kemungkinan besar. Jadi pendapat awak, Karakuri, selain daripada kalau landslot tak dapat, mereka boleh dapatkan Joy di pilihan yang pertama ni. Nak mengambil Joy tak ada masalah juga. Bergantung kepada apa hero yang sanggup dilepaskan oleh Onyx Filipina buat ketika ini. Tapi Dewa United Esports ni yang mengeluarkan 1-1. Menimbulkan persoalan pula, Onyx Filipina, apakah hero yang akan di-ban keluar? Adakah Novaria dekat sini akan diberikan fokus? Kita walaupun tewas sebentar tadi, tapi kita juga dah melihat betapa besarnya impact Novaria di dalam game itu tersendiri. Walaupun taklah membantu secara terus menerus daripada segi impact, tetapi poking, pembukaan map, informasi yang diberikan, kemudian utility memperlahankan pergerakan musuh, ianya adalah satu impact yang cukup-cukup menjengkelkan bagi mana-mana pasukan yang menghadapinya. Bila sebut pasal ban, Yif juga sentiasa dikeluarkan oleh pasukan Onyx PH sebabkan mereka memang nak fokuskan kepada tank slash fighter dekat bahagian jungle. Tapi kena ingat, Sensui pun link dia sangat menyeramkan, dan sekarang ni Joy terbuka, landslot terbuka. Adakah Onyx PH sekali lagi akan melepaskan hero yang seakan akan menjadi kunci, hampir kepada kunci kemenangan pasukan Dewa United? Kena memilih dekat sini. Dia kena memilih Joy ataupun Lancelot ataupun Novaria. Yang mana satu sanggup dilepaskan? Onyx Filipina, hero manakah yang anda sanggup untuk hadapi? Kerana Dewa United pastinya akan mendapatkan salah satu daripada hero yang kita katakan sebentar tadi. Kalau awak lah, Syamilu. Ya, kalau saya. Nak hadap Novaria ke ataupun nak hadap Joy? Oh, hadap Novaria je. Joy. Tak nak. Joy bila Kajar dah di-ban. Tak nak. Joy. Novaria. At least mereka dah menang ni. Okay. So, tu poin yang pertama. Yang kedua, Link counter yang baik. Oh, betul. Link, bila Novaria lari kat dinding, kena ingat kawan baik Link pun dinding. So macam tak ada tempat untuk larikan diri sebenarnya. Dan sekarang ni Novaria yang masih lagi bebas boleh sahaja diambil oleh Dewa United Sport, tetapi Glu yang diberikan fokus terlebih dahulu. Ada Faramis. Tapi kalau mereka ambil Faramis, Novaria Dewa United ada Novaria ataupun Valentina. Jadi saya menjangkakan yang Onyx PH akan dapatkan Valentina dan juga Gary. Pilihan yang okey untuk mereka ketika ini, saya rasa macam Valentina dan juga Kerry, ataupun Valentina dan juga Frederick. Kita nak landslot juga. Ujung landslot pun still ada kan? Ya, yeah. Valentina okey. Oh, Frederick yang diberikan fokus. Okey, sinonim dengan identity maker yang sebentar tadi kita melihat dah pun mengeluarkan lagi. Lagi satu, dia jadi flexible. Kalau nak bagikan kepada EX, B-Liner pun tak ada masalah. Jadi ini masih lagi percaturan minda dengan pasukan musuh. Dewa United Esports pula, saya tak pasti. Adakah mereka perlu nak mencolik Faramis dekat sini? Saya rasa dah tak perlu. Ataupun kalau mereka risau, di mana Valentina ini mungkin ditugaskan kepada role yang berbeza. Agak berisiko, tetapi bergantung kepada mereka. Sekarang ini, Beatrix bersama dengan Lancelot menjadi fokus Dewa United Esports pula. Bila sebut pasal Lancelot, kena ada CC. Kufra, seakan-akan pilihan yang baik je ketika ini. Kalau dapatkan Franco pun, saya rasa merupakan pilihan yang baik. Saya terkejut sebenarnya kerana Kerry tak dipilih. Walaupun Frederick dah ada, Valentina yang digunakan oleh Onyx sebabkan Kerry lemah dengan high ground. So, bila Valentina ada, dia macam boleh tahan sikit lah. Cuma kat sini apa logik? Adakah lebih kepada kita colik Beatrix net? Ataupun mereka ingin memastikan di mana mid laner mereka bukanlah mid laner yang mempunyai high ground dekat sini. Jadi berikan kemampuan untuk melakukan high ground tersebut diberikan kepada goal laner mereka. Jadi mid laner mereka boleh memberikan fokus mungkin kepada Faramis selepas ini, ataupun mungkin Kadita, ataupun Novaria. Okey, saya dah selesai uji kaji. Okey, uji kaji anda. Alright. Dan keputusannya? Keputusannya adalah
Di mana damage yang dikeluarkan oleh Beatrix menggunakan Bannet Rage. Full itemization adalah sebanyak paling maksimum 6,800 daripada Bannet Rage kalau kena tepat dekat tengah-tengah. Dan secara logiknya Fredrin EXP mempunyai peratus health point yang tinggi, iaitu paling tinggi dia boleh dapat adalah 10,000. Jadi 6,000 tolak 10,000 tolak 6,000 maknanya dia ada baki lagi 4,000, betul? Ya, betul. Jadi kat sini by logic, okay, kita abaikan kejap band ni sekejap, okay, lagi, okay. Di mana by logic adalah Kajar punya hybrid penetration dan mengurangkan physical defense dan juga magic defense menyebabkan armor yang dia ada, HP yang dia ada mudah untuk dileburkan, satu. Yep. Yang kedua adalah di mana pada ketika saat itu, Valentina kemungkinan besar menjadi damage yang kedua. Ya, saya percaya Valentina yang membantu daripada segi damage juga sebentar tadi. Dan sekarang ini, sekejap, sudah uji kaji Syamilo. Kita memberikan fokus semula kepada drafting yang dilakukan oleh kedua-dua sekian. Clean! Kali kedua kita melihatnya dibawa masuk daripada... Dia ambil clean khas untuk Beatrix. Untuk boleh dikatakan tak kalah sangat daripada segi matchup. Dan ianya seperti... scaling late game pun okey. Mini version of Beatrix. Mini version of Beatrix dalam masa yang sama, dia satu sebab dia ada stun. Ha. Ataupun sebenarnya immobilize effect. Ya, betul. Daripada second skill dia, quick draw. Ya, terutamanya untuk menghadapi Lancelot sebentar sahaja lagi. Tapi ni kan, Farsa apa? Sedap ni. Farsa untuk Dewa United, yeah. Esports. Dan terutamanya mereka masih lagi belum menunjukkan dia hero yang akan pergi kepada bagian backline. Saya takut satu benda. Saya boleh takut satu benda. Last pick to Link. Last pick to Link. Bebas. Bebas. Sangat-sangat bebas. Sangat-sangat bebas, ya. Dewa United. Link nampak seperti pemilihan hero yang cukup-cukup sedap dekat sini bagi Onyx Filipina. Nak pergi kepada bahagian backline. Nak pergi memberikan gangguan kepada Patrick. Nak counter lagi. Fasa. Nak, kalau nak counter lagi kepada Kadita tu kan. Kalau sampai macam Kadita tu tak boleh nak main kan. Martis. Ha. Martis? Martis, Kadita tak boleh buat apa-apa. Tak boleh, tak boleh. Disebabkan Onyx Filipina sekarang ni tak ada jawapan untuk pergi. Tak ada siapa yang boleh pergi kepada bahagian backline. Tak ada siapa. Tapi nampaknya mereka mengambil Martis sahaja dekat sini. Jadi nampaknya cara gerakan mereka adalah daripada belakang kepada bahagian so, hadapan. Mereka letakkan damage kepada Clint dan juga Valentina. Sekali lagi. Tapi benteng pertahanan yang cukup-cukup kebal daripada Onyx Filipina buat masa kini. Betul juga. Saya rasa dia lebih kepada... Dan saya rasa... Siapa nak jadi backline lah? Sekejap. Mati. Kalau kalau melakukan flank, tapi Matisse nak memberikan fokus kepada objektif. Dan satu lagi topik kita yang lebih penting. Apa-apa? Sekali lagi untuk Onyx Filipina, damage mereka. Adakah mencukupi? Mereka ada Clint, mereka ada Valentina dan kali ini Matisse. Matisse kebiasaannya buat hybrid, tapi kita kena tengok apakah itemization yang akan dilakukan oleh Sensui. Adakah sekali lagi kita akan disajikan dengan game yang akan berlanjutan sehingga 32 minit? Itulah yang kita akan saksikan sebentar saja lagi. Jadi, inilah dia round kelima. Match yang kedua pada hari ini, Dewa United Esport berhadapan dengan Onyx Filipina. Game yang pertama dimiliki oleh pasukan Onyx, manakala sekarang ini game yang kedua. Kalau Dewa United tertewas, bermakna ini adalah game over dan mereka akan disingkirkan. Dan sekarang ini kalau kita melihat untuk pasukan Dewa United Esport, masalahnya mereka adalah kalau mereka boleh melakukan setup dengan baik ataupun tidak. Itu sahaja Dixon dalam masalah. Dia dah flicker. Bukan pilihan yang baik. Dan tak ada cara untuk melarikan diri sekarang ni. First blood diberikan kepada Kekedot. Dan Fredrin ini bermain di bahagian EXP. Tapi Chovy! Saya tak pasti kenapa dia datang semula. Tetapi Shakumut menyebabkan kill pembalasan yang menyebelahi pasukan Dewa United sikit. Bagi yeah. saya sebab dapatkan mid lane. Saya rasa untuk Dewa United Esports game kedua ini sangat-sangat bergantung kepada Shakumut. Sebagai
pembuka bicara bagaimana Dewa Entertainment sempat nak lakukan teamfight. Tetapi Kiss yang agak rendah terpaksa menggunakan flicker, terpaksa menggunakan wings by wings untuk menyelamatkan diri sendiri sebentar tadi. Manakala untuk Onyx Filipina, boleh dikatakan syarat mereka memenangi teamfight lebih mudah lagi buat ketika ini. Kakuri. Ya, saya. Sepanjang satu minit baru kita main kan, baru kita lihat kan, ada banyak battle spell yang dibazirkan dulu tau. Jarang sebenarnya kita dah lihat keadaan macam ni. Ya, tapi mereka bergerak dengan sangat-sangat agresif. Sekurang-kurangnya kalau satu bahagian, satu pasukan dah pun dipaksa, mereka juga nak memaksa kekurangan tersebut kepada pasukan musuh. Yeah. Tapi kita juga kena melihat untuk KKDOT terutamanya Lolita untuk pasukan Onyx Filipina. Adakah akan berjaya untuk mencapai Nomina Blast terlebih dahulu? Masih lagi ada flicker yang boleh digabungkan bersama dengan ultimate beliau. Energy eruption kepada Case. Tiada flicker, jadi mereka lambat untuk dapatkan level 4. Valentina juga tiada level 4 buat masa ini. Begitu juga dengan Farsa. Kedua-dua mid laner. Okey. Jovi dah ada. Case belum lagi. Der telah pun ditangkap terlebih dahulu. Ada stack hit daripada split-split. Tapi Nets kat bahagian atas menang by one. Berita baik pada pasukan Onyx terlebih dahulu. Mereka tak perlu pergi ke bahagian gold lane. Mereka boleh fokuskan kepada pengambilan objektif Case. Dah tak ada flicker tu. Dalam bahaya. Dia aktifkan wings by wing. Tapi dengan adanya mortal coil, dia masih lagi berjaya untuk dikorbankan. Tapi Jovi juga menerima nasib yang sama. Mid laner berbalas dengan mid laner. Itu yang kita bincangkan sebentar tadi. Nomina Blast dengan flicker daripada KKDOT yang membenarkan mereka melakukan pick off. Tetapi Turtle telah pun di reset. Masih lagi belum menjadi milik sesiapa buat ketika ini. Namun begitu pada minit yang ketiga, Onyx Filipina terus saja mendahului daripada segi ekonomi sebanyak 1,000 gol. Apabila berjaya untuk mengumpul 3 kill buat ketika ini. Terutamanya kemenangan Golina Nets menghadapi dengan Azuraski di bahagian atas sebentar tadi. Ya, sungguh besar sekali perbezaan damage yang telah pun dikeluarkan ketika ini. Tapi Shakumut, setelah pasti apa yang boleh dilakukan ketika ini hanya untuk melarikan diri sahaja. Pelanayan, kepedek, nyawa sangat rendah. Tapi alamak, Chovy, saya tak pasti apa yang dilakukan sebentar tadi. Terlalu ke bahagian hadapan. Dan split-split juga telah diaktifkan oleh Dexon. Dan di mana Lanaya sebentar tadi nakal mencolek Orange Buff daripada milik pasukan Onyx Filipina. Jadi Sensui mungkin ketinggalan sedikit daripada segi level buat seketika waktu ini. Dan sekali ini goal plating di bahagian atas menjadi target goal laner Dewa United. Serangan demi serangan dikeluarkan, tapi KKDOT dengan adanya Courage Bulwark untuk menadah semua pengeluaran damage yang dikeluarkan oleh Beatrix ini. Menyebabkan Onyx PH. Sekali lagi, permulaan yang menyebabkan mereka tertekan. Dewa United punya early game memang sangat berbahaya. Dan KKDOT. KKDOT. Satu kill. Dilenyapkan sebentar tadi. Dan Ents. Betul besar damage yang dikeluarkan. Datang pula Lanaya kat belakang. Dan memang tak boleh buat apa-apa dah. Dia terpaksa menyerah diri. Tak ada dekat bahagian atas juga tumbangkan. Sekali lagi, pasukan Dewa United punya early game. Mengejutkan Onyx Beach. Dan Syamila, tadi kita dah bincang berkenaan dengan Karita. Kalau Karita berjaya untuk dapatkan snowball effect, percayalah nak buka bush memang yang satu perkara yang merisaukan untuk mana-mana pasukan. Tetapi kalau tak berjaya, ini akan menyebabkan pasukan yang mempunyai Karita tersebut kehilangan kawalan map. Tapi untuk situasi buat masa kini, Shakomot berjaya untuk mendapatkan 3 kill pada minit yang kelima ini. Boleh saja meneruskan combo wombo ataupun pick off mereka. Terutamanya adanya Kiss pada aside daripada kawasan belakang yang boleh membantu pada bila-bila masa. Inilah kombinasi fasa Karita yang cukup-cukup membahaya daripada pasukan Indonesia ini. Dan keadaan mid laner pasukan Onyx Beach juga bukanlah keadaan yang baik. Tetapi adakah lagi shutdown yang dia dilakukan di pasukan Onyx, tapi tidak berjaya. Malah KKDOT yang akan tumbangkan. Dan sungguh bijak gerakan itu. Appraisal Brass, Flicker, Azuraski berjaya untuk ditumbangkan. Saya rasa sememangnya dah mengagak damage tersebut mampu dilakukan oleh beliau sebentar tadi. Dia percaya untuk mendapatkan carry 2 kill, 0.1 assist buat ketika ini pada dalam keadaan yang cukup-cukup selesa. Manakala di bahagian bawah Azuraski. Kematian yang kedua Syamilo. Agak misalkan kalau lambat untuk mencapai power spike nanti kalau nak dibandingkan dengan goal laner pasukan musuh. Ya, seperti apa yang awak katakan. Tapi sekarang ni Azuraski nasib baik. Ya, ada lagi skill blink untuk larikan diri. Nets. Okey, nasib baik.
Nasib baik Shakomot dapat satu sebagai pembalasan. Dan Azuraski dapatkan tarik di bahagian bawah. Ya, yeah. Shakomot yang dapat. Tapi apa pun, gerakan yang K saya rasa tak patut. Mereka cuba. Tetapi sekarang ini Dewa United dengan dua menara yang berjaya ditumbangkan di bahagian atas, di bahagian bawah. Pastinya fokus mereka akan balik lebih lagi kepada bahagian tengah. Tetapi lihatlah rotasi yang dilakukan oleh pasukan Filipina ini. Terus sahaja melindungi menara tengah mereka dengan begitu baik. Tapi Shakomot bersembunyi. Siapakah mangsa yang diingini? Ini semak yang bahaya tau. Ini semak yang anda perlu berjaga-jaga. Sebabkan semak itu sebenarnya menjadi kebanyakan permulaan team fight. Itu semak yang sangat-sangat anda perlu fokuskan. Jangan biasakan damage dealer yang buka semak tu. Pastikan ESP laner ataupun Roma. Sekurang-kurangnya masa lagi terselamat kalau ada ambush yang boleh dikeluarkan. Tapi next tahu dalam semak tu ada orang yang berbahaya. Jadi dia tak pergi ke depan sangat. Dia fokuskan kepada pembersihan minion saja terlebih dahulu. Dan kekedut. Itu damage yang besar sebenarnya dikeluarkan. Masih lagi bersabar menantikan mangsa di bahagian bawah. Tapi sekarang ini pada minggu ketujuh, perbezaan ekonomi 2,000 dimiliki oleh Dewa United. Sama seperti game yang pertama, mereka masih lagi mendominasi pada fasa early game. Tapi sekarang ini Lanaya dipikirkan fokus. Sensui masih lagi bersembunyi. Lanaya asalnya belum lagi menyedari di manakah positioning Sensui. Tapi perbezaan level 12 berpada dengan 10. Pergaduhan dan retribution yang sedikit sukar untuk Sensui. Yep, tapi kalau keadaan menyebabkan okey tak, Lanaya yang sebenarnya masih lagi mampu untuk dapatkan turtle tersebut. Tapi Sensui sekarang yang dikejar, yang menyebabkan dia kemungkinan besar akan dikorbankan terlebih dahulu. Satu Tonros telah pun dikeluarkan ketika ini. Masih lagi terselamat dengan Phantom Execution yang menafikan gerakan tersebut. Dan Shakomot shutdown. Ya, tapi kita kenal Onyx Filipina dah membuktikan mereka mampu untuk bermain secara pasif. Mereka mampu untuk bermain dengan lebih bersabar, berdisiplin. Ya. Menantikan saat di mana mereka mampu untuk melakukan serangan balas. Persoalannya kali ini, adakah Dewa United Esports mampu untuk menutup game dengan lebih kemas lagi? Dan di mana ianya terletak lebih kepada Shakomot buat ketika ini? Oh, bila setup dari Shakomot dapatkan map dulu, jadi Onyx PH ada masalah yang sangat-sangat besar. Tapi kalau Dewa United sekarang ni mempunyai kelebihan yang agak besar. Dan Sensui juga tak dibenarkan untuk farming. Killing spree diberikan kepada Lanaya. Seakan-akan kali ini early game Dewa United Esports jauh lebih kemas, jauh lebih mengerikan. Seperti apa yang berlaku di game pertama. Sepertinya apabila mereka mempunyai Fade Strike, melakukan zoning itu perkara yang mudah. Dan apabila zoning berjaya dilakukan yang begitu mudah, pengambilan menara juga lebih mudah nak didapati oleh mereka. Onyx Filipina pula, kalau mereka nak melakukan pertahanan dekat sini, mereka ketiadaan high gun hero, bukanlah mid laner mereka, bukanlah Valentina. Mengharapkan kepada clean sahaja boleh, tapi sedikit perlahan kalau kita nak bandingkan dengan kemampuan Bitwix, kemampuan Fasa yang mampu untuk melakukan clearance wave jauh lebih pantas lagi. Adakah peratus comeback itu masih lagi ada untuk Nick Mahesh? Kalau game yang pertama tadi saya masih nampak. Tapi game kedua ni seakan-akan macam bagi pendapat saya lah, dah tertutup sebenarnya. Kita kena lihat itemization Matis terlebih dahulu. Itemization Matis memang tank lah. Kalau dia buat semi Anti-strike lah pada paling pun. Saya rasa hybrid. Mereka memerlukan sedikit lagi damage. Saya rasa Onyx Filipina, mereka meletakkan diri mereka dalam situasi yang sama daripada game yang pertama tadi. Di mana damage mereka mencukupi atau tidak, itu yang menjadi persoalan. Manakala untuk Dewa United Esports, kali ini damage mereka terlalu banyak. Damage Dewa United Esports terlalu banyak. Bergantung kepada adakah mereka mampu untuk lakukan setup dengan kemas atau tidak. Itu sahaja. Dan saya masih lagi tak faham kenapa Lancelot tak diutamakan. Sekarang Dewa United, satu setup telah dikeluarkan tapi Shakomot. Ini berita yang bukanlah Dewa United inginkan. Roma mereka ditumbangkan terlebih dahulu. Tarik dekat bahagian bawah. Ada minion besar tu. Mereka perlu pulang untuk lakukan pertahanan. Dan Fredrin ditugaskan untuk memulakan misi tersebut. Dewa United berada di hadapan Lord, iaitu Bison. Dan Shamilo, perbezaan level jungler. Lanaya level 15. Sensui hanya 11 sahaja. Yep, damage dikeluarkan. Dan Azuraski berjaya untuk dapatkan kekadut. Sensui nyawa sangat rendah ketika ini. Dixon akan dikorbankan terlebih dahulu. Der cuba untuk menadah damage. Tapi Azuraski yang akan ditumbangkan. Dan dua pemain pasukan Dewa United sangat rendah di bahagian belakang. Mereka perlu larikan diri terlebih dahulu. Dan wow, clean. Saya menjangkakan yang dia tak boleh keluarkan damage yang besar buat masa ini. Tapi bila saya nampak damage tu, damage
pace tu macam seolah-olah dia menang teruk dekat early game tadi. Ya, berjaya untuk menyiapkan Alice Battle, Malepio dan sekarang ini bersekui dalam perjalanan. Nampak dalam keadaan cukup-cukup selesa tetapi Lanaya masih lagi pada berdekatan. Perlu diberikan fokus, sensui perbezaan level retribution dekat sini. Satu faktor yang cukup-cukup berbahaya untuk memikirkan saingan lot ini. Masih lagi diteruskan, Lanaya telah pun tiba. Bertahan sebentar, Nomina Blast. Dan yang sangat baik tangga kedut. Yang dapatkan lot itu. Pasukan Onyx Base terus berundur. Mereka tahu ini situasi yang sama berlaku di game yang pertama. Di mana Onyx Filipina berjaya mencolek Lord sekali lagi, membelikan masa yang mereka sangat-sangat perlukan. Tapi sahabat petang, kekedut. Benes Rage mencukupi untuk menjatuhkan beliau sebentar tadi. Agak tamak saya boleh katakan sebentar tadi. Cuba untuk mempertahankan tanah dekat bahagian tengah tu. Sebabkan yang lain tak nak. Tapi seorang macam nak. Yang menyebabkan mereka terpaksa lepaskan turret itu. Dan Onyx PH di bahagian bawah lot yang didapatkan berjaya untuk dapatkan turret pertama. Itu semak tu. Semak tu sangat-sangat bahagia. Dan yeah, Chakomot dah bersedia. Mencari mangsa. Adakah akan melakukan dia akan datang dari belakang lagi. Sabar sebentar. Di manakah pergerakan net? Tapi Valentina. Nah. Okey, okey. Bukan target yang diingini. Dan di mana kita melihat Lanaya juga membuka sedikit sebanyak informasi di kawasan jungle Onyx Filipina seperti tadi. Dan itu saja Chakomot masih lagi berkemah di dalam semak tersebut. Buat seketika waktu menantikan net. Net yang semakin mendekati tapi tidak akan mengambil risiko. Tak, selalunya orang ataupun sebenarnya pemain-pemain yang berpengalaman, dia tahu. Yang kalau ada Garita, kalau ada Natalia, apa lagi, hero-hero yang memfokuskan kepada serangan hendap sekali burst ni, sukar untuk masuk dalam semak sendirian. Jadi, dia memilih untuk berundur terlebih dahulu. Nampak tak? Dia akan ditemani dengan dia punya Roma. Okey, Garita. Di mana akan membuka match kali ini, ditemui dan terus saja dihalau untuk kali ini. Tetapi di mana The Oriental Esports perlu mencari ruang yang lain. Dan kita kena ingat, kalau Shaco pergi bersembunyi nak melakukan serangan hendap ke atas Golina, di bahagian lain pula, bagaimana The Oriental nak lakukan team fight? Satu lagi masalah untuk The Oriental ni. Apa dia? Adalah di mana mereka kekurangan stun kalau Dison tak dapat split-split. Ya, itu yang saya katakan. Mereka tak ada cara untuk melakukan setup dengan kemas kecuali daripada Shaco mod sahaja. Oh, sebut pasal Shaco mod sekarang ni. Hampir untuk dikorbankan. Tak sempat talas homophobia. Chakomut menjadi mangsa yang pertama. Tapi terlebih dahulu Der bergerak di bahagian hadapan. Nazuraski menjadi watak yang penting untuk menumbangkan satu pemain. Tapi kill yang kedua diberikan kepada Case. Menumbangkan Der. Lanaya masih lagi lincah untuk larikan diri. Tembakan kena. Tapi Chovy yang terkena damage tersebut, nyawa dia hilang 50%. Dia akan pulang dulu. Dia kata sabar kejap. Jadi kita team fight sebelah. Ya, boleh dikatakan ini because passion sebentar tadi tepat mengenai ramai ahli pasukan Onyx Filipina di dalam kawasan yang kecil sebentar tadi. Walaupun Chakomot yang memulakan fight dengan lebih cantik lagi sebentar tadi dengan adanya Breath of the Ocean, Rough Wave, tapi damage yang mencukupi menyebabkan Onyx Filipina tak mampu nak menadah damage di orang tersebut. Tapi Chovy. Itu bukan situasi yang baik sebenarnya untuk mereka. Kehilangan milik tapi Sensui yang sangat rendah ketika ini. Dixon dicari terlebih dahulu kat bahagian belakang. Lanaya cakap, okey, dia dah tugas, dia dah selesaikan tugas dia, kacau backline. Jadi bila tak ada Phantom Execution, dia akan berundur terlebih dahulu. Dan tak dilupakan sebentar tadi, nomor 16 daripada Kakarot tidak mengenai kepada sasaran. Terus sahaja disebut, terus sahaja dikorbankan untuk pasukan Dewa United Esports. Dan sekarang ini menang ataupun seimbang daripada segi jumlah. Terus sahaja memulakan a lot. Mereka juga sedar sensor di bahagian bawah. Disempat dia speed. Tapi lot ini akan diberikan kepada Lanaya. Sekarang Dewa United pula yang akan mendapatkan lot ini. Sama juga situasi seperti apa yang berlaku di game yang pertama. The only piece juri lot. Lot yang seterusnya Dewa yang tak dapat. Dan lepas ni kalau mereka lakukan pertahanan, Onyx PH pula yang dapat lot lain. Tapi sebentar tadi pun, Sensui sedang lakukan kelingan wave dekat bawah. Dah tunjuk dah informasi di manakah jungler Filipina ini. Kemudian nak di mana Dewa United Esports pula berjaya mendapatkan pick off ke atas Roma, itu Kekedot. Jadi sememangnya peluang kemasan untuk mereka mendapatkan lot secepat yang mungkin. Di mana Sensui terlalu jauh nak datang membawa retribution beliau. Jadi gerakan bijak daripada Dewa United Esports membuahkan hasil. Soalannya,
Adakah mereka berjaya untuk menghabiskan game? Kita tahu Inhibitor Threat ini boleh saja dimiliki, tapi Onyx Filipina yang berpengalaman untuk melakukan pertahanan tak ada masalah nak menghadapi perkara tersebut. Sebab mereka ada Beatrix, saya rasa mereka boleh tumbangkan Inhibitor Threat sebanyak yang mungkin. Tapi untuk tamatkan game, saya rasa tak. Onyx Filipina takkan benarkannya dengan mudah, nampak tak? Mereka berkampung secara berdekatan untuk menumbangkan lepaskan Dewa United kalau mereka tersilap langkah. Tapi pause yang diminta terlebih dahulu oleh Lananya, kalau tak salah saya sebentar tadi, mungkin ada sedikit masalah di musik kesilapan ataupun technical. Dan sekarang ni kita akan update optimization yang di mana Lananya yang menyiapkan Erat Style, bak kata pemain-pemain Lancelot lain, Malefic Raw, Thunder Belt, Sky Guardian Helmet, War Axe dan juga Endless Battle. Ya, boleh dikatakan item standard yang digunakan oleh Lancelot. Dan kita boleh katakan di mana untuk Lananya sebentar tadi mencapai power spike beliau jauh lebih awal. Lama dah mencapai level 15 sebentar tadi dengan lebih pantas. Tapi kita juga perlu bercakap tentang perbezaan ekonomi di antara kedua-dua pasukan. Sebentar tadi Dewa United 8,000 gol ke hadapan. Tapi kalau kita ingat kembali game pertama, 11,000 pun perbezaan masih mampu dikejar oleh Onyx Filipina. Ya, dia technical pause daripada Dewa United Esports sebentar tadi. Mereka ada lead yang sangat besar. Tak silap saya, mereka ada lead goal sebanyak 8,000 gol. 8, awak tengok tadi. Ya, saya tengok sebentar tadi. 8,000 gol perbezaan buat ketika ini. Dan di mana untuk Onyx Filipina, mereka masih lagi adanya satu inhibitor di bahagian tengah untuk dipertahankan. Tapi seperti yang kita bincangkan, dengan adanya Beatrix yang digunakan oleh Azorski, dengan adanya Venus, tak ada masalah untuk memecahkannya. Dan itu yang menjadi fokus pasukan Dewa United Esport. Terutamanya ada bantuan Feather Airstrike untuk melakukan zoning. Come on lah. Come on lah. Awak yang main di list. Kira-kira awak memang padu lah. Sekarang ni untuk Sensui. Aish. Sensui dia instead of Athena Shield, dia buat Radiant Armor. Adakah itu baik? Untuk Sensui. Ya, dia siapkan Radiant Armor, dia tak siapkan Radiant Shield sebenarnya. Saya rasa boleh saja, tapi sabar sebentar sekarang ini. Feather Strike, Azwaski bukan begitu agresif di bahagian hadapan. Mungkin akan ditangkap semula. Conceal, tapi Onyx VH berbelah lagi. Okey, mereka nak, mereka nak. Kedua sekarang ini berada di bahagian hadapan, tapi dia flicker untuk melarikan diri terlebih dahulu. Lananya yang tak sempat untuk aktifkan. Dia punya Phantom Execution akan dikorbankan. Sensui mendapatkan Chakumun. Azurasky juga yang masih sangat rendah ketika ini. Nate juga akan dikorbankan. Ada decimation, ada. Tetapi apabila dia dah lari jauh, bukanlah pilihan yang terbaik. Dan Sensui, saya percaya akan dikorbankan. Athena Shield tak ada. Jadi agak sikit sukar untuk dia bertahan di bahagian hadapan. Walaupun bagaimanapun, dia diselamatkan dengan ada dua pemain yang membantunya untuk melarikan diri terlebih dahulu. Der terpaksa melenyapkan immortality. Tapi kekedut! Jiwa Roma. Hati sangat kental. Tetapi apakan daya, dia akan hilang juga dua pemain ketika ini. Jovi! Satu lagi kill dimiliki oleh pasukan Dewa United. Azurasky. Apa yang boleh dilakukan ketika Sensui, ini? Sensui. Mereka cuba untuk tamatkan game. Adakah sempat? Jawapannya tidak. Kill! Dan game ditamatkan! Dewa United mengikat seri. Akhirnya. Satu sama. Akhirnya. Macam tu je. Dewa United Esports berjaya untuk menutup game. Ini yang saya katakan sebentar tadi, Onyx Filipina. Mereka berbelah bagi. Mereka nak ambil fight tersebut ataupun tidak. Mereka nak commit ataupun tidak. Ada waktu ketika tersebut dah sesuai dah nak mulakan teamfight. Tapi mereka berbelah bagi menyebabkan cara mereka melakukan teamfight tersebut tidak begitu kemas. Dan Dewa United Esports, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan kiting. Dan apabila kiting ini terjadi, menyebabkan full combo wombo Onyx Filipina tidak terkena kepada ahli pasukan Dewa United. Terutamanya decimation daripada Sensui sebentar ini tak dapat nanti sambung.